Yo yo yo, konnichiwa. Balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan lagi-lagi kita pelajarin tentang waktu dalam bahasa Jepang. Sebelumnya kita udah belajar tentang waktu dari detik sampai jam. Kali ini kita bakal pelajarin tentang waktu dari hari hingga tahun. Yaudah, langsung aja kita mulai dari rentang waktu dalam hari. Yang pasti, gampang banget. Sebelumnya gue minta maaf nih. Sebelumnya kan gue bilang kalau rentang waktu itu biasanya diakhiri pakai kang. Nah, sayangnya rumus itu nggak berlaku untuk hari. Karena bahasa Jepangnya satu hari atau sehari itu ichinichi. Jadi nggak pakai embel-embel kang gitu. Kemudian untuk dua hari dan seterusnya, mirip sama bahasa Jepangnya tanggal, jadi misalnya dua hari ya futsukakang gitu. 15 hari ya jugo nichikang, gitu doang sih. Ya udahlah, kita lanjut aja ke bahasa Jepangnya rentang waktu minggu. Kalau minggu itu selain seminggu, sebelum kang tinggal ditambahin shu. Jadi misalnya durasinya 2 minggu, ya disebutnya nishukang. 3 minggu ya sanshukang dan seterusnya. Sedangkan seminggu itu sendiri disebutnya ishukang. Gitu. Udah, lanjutlah ke rentang waktu dalam bulan. Kalau bulan sebelum kang itu ditambahin kagetsu. Ini bukan bahasa Jepangnya kaget lo ya. Jadi misal rentang waktunya 2 bulan berarti disebutnya tuh nikagetsu kang. Misalnya 3 bulan ya sankagetsu kang dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah rentang waktu dalam tahun. Kalau tahun sebelum kang tinggal ditambahin neng. Jadi kalau rentang waktunya 4 tahun ya yonengkang gitu. 5 tahun ya gonengkang dan seterusnya dan seterusnya. Cuman ada satu rentang waktu antara bulan dan tahun yang penyebutannya beda sendiri, tapi sering gue denger selama di Jepang. Sering gue denger tuh dalam artian orang Jepang tuh lebih sering make ini gitu loh dibandingin kata yang lainnya gitu. Nah, rentang waktu tersebut adalah 6 bulan atau setengah tahun. Nah, biasanya orang Jepang itu nyebutnya hangtoshi. Ya, kalau kanjinya diterjemahin sih artinya setengah tahun langsung gitu. Gampang buat diingat kan? Jadi sekian dulu ya pelajaran kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya, masih bareng gue Amano Hari di channel Masobu. Gak mau ketinggalan materi baru? Subscribe aja channel YouTube Masobu. Sampai ketemu lagi. Jane.